taala Amen.
نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم Isa alaihissalam. Faktubna ma'asyahidin,
maka tuliskanlah kami ini, tuliskanlah, yakni golongkanlah, tentukanlah kami ini ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang yang menyaksikan. Menyaksikan di sini menyaksikan tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Benarnya agama ini, tulislah bahawa kami ini termasuk di kalangan orang-orang yang penuh. Atau faktu bernama asyahidin, tulislah, tentukanlah dalam takdirmu, maksudnya. Walaupun takdir itu telah tertulis, takdir itu telah tertulis, tapi doa juga, doa juga, mana tahu, mana tahu tentang yang kita kata akhirnya itu tergolong dari kalangan kita ni orang-orang yang syahid, orang-orang yang syahid, berjuang syahid, jadi kita tu diterima oleh Allah atau syahid di sisi Allah, kerana termaktub juga di dalam doa, bermula daripada kita berdoa minta, lepas tu Allah pun makbul. Begitulah skrip, begitulah skrip dalam dalam takdir Allah, dalam takdir Allah, atau disebut dalam qada dan qadar. Sehingga yang dikatakan doa itu, kita berdoa lah, berdoa lah moga-moga baik. Kita buat kalau kalau orang yang salah faham tentang takdir ni, dia kata doa buat apa kalau Allah dah tentu dah. Kalau Allah dah tentukan dah menang ke menang ataupun kalah ke kalah, mati ke hidup ke, buat apa doa? Begitu juga rezeki, buat apa berdoa minta rezeki, tambah rezeki kalau kalau Allah dah tentukan rezeki banyak tu, minta buat apa? Itu tu kita tanya balik, kamu tahu mana kata Allah dah tentukan? Tak tahu, tahu ke? Tak tahu. Jadi oleh kerana tidak tahu, berdoa lah. Entah-entah Allah nak tambah rezeki itu dengan sebab dalam skrip qada dan qadar, Allah terima doa itu dan Allah membagi rezeki. Yani, yani doa itu pun sebenarnya termasuk dalam qada dan qadar Allah. Sebenarnya sebenarnya termasuk macam kita dapat rezeki hasil daripada kita kerja ke, hasil daripada kita berdoa ke, kita tak tahu kan. Akhirnya dengan sebab kita usaha, kita pun dapat rezeki. Sebenarnya usaha itu pun termasuk dalam, termasuk dalam qada dan qadar Allah juga. Dia bukan, usaha itu tak termasuk dalam qada dan qadar Allah. Dapat rezeki itu baru ditentukan dapat banyak ni, banyak ni, banyak ni. Tak, semua lah daripada awal tu pun termaktub juga. Jadi kita tak tahu sebenarnya. Oleh kerana kita tak tahu tentang qada dan qadar, kita berdoa lah, berusaha lah. Jadi oleh sebab tu faktub nama syahidin, tulislah, yakni tentukanlah qada dan qadar kami ini termasuk dari kalangan orang-orang yang bersaksi, orang-orang yang berjuang, sampai dikatakan orang-orang yang mati syahid pun dia juga. Tulislah. Jadi ini antara adab berdoa. Kita kata kita dah beriman dengan apa yang kamu turunkan dan kami ikut Rasul, oleh sebab itu terimalah amalan kami, benarkanlah perjuangan kami. Boleh. Itu cara kita nak doa seperti dalam surah Fatihah pun. Kita puji dulu, kita puji dulu, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan, puji juga kepada Yang Maha Pemurah, Yang Maha Penyayang. Dan puji juga kepada Tuhan yang menjadi raja sekalian alam, menjadi raja nanti pada hari pembalasan. Kepada Engkau lah kami sembah dan kepada Engkau lah kami minta pertolongan. Barulah minta iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Jadi di sini pun kami telah beriman kepada-Mu dan kami ikut Rasul-Mu. Bantulah kami, menangkanlah kami, tentukanlah kami dengan ketentuan yang baik. Nah, jadi begitu kalau kita kata cara nak berdoa, kita tawassul, tawassul dengan amalan kita.
ini tawasul antaranya lah, kami dah beriman, kami dah ikut Rasulmu, menangkanlah kami. Sebab mereka dah rasa dah ni, ni ujian besar ni. Kena berdoa sungguh-sungguh, kalau dah ada ujian besar begitu, kena berdoa sungguh-sungguh. Bukti daripada ujiannya, wa makaru, mereka, yakni orang-orang kufur, orang-orang Yahudi sebelum ni. Kerana Nabi Isa ni orang Yahudi yang nak bunuh dia. Wa makaru, dan mereka orang-orang Yahudi membuat rancangan jahat. Makar ni rancangan jahat atau tipu daya atau hilah. Tipu daya, hilah, rancangan jahat itu disebut dalam bahasa Arab makar. Jadi makar yang guru ni makna tak baik lah, makna tak baik. Wa makaru, mereka buat benda yang tak baik, perancangan ni macam-macam lah. Dikatakan mereka begitulah musyawarah nak bunuh semua-semua ni, buat perancangan semua-semua. Wa makaru, lalu Allah balas balik perancangan jahat mereka. Lalu Allah balas balik perancangan jahat mereka. Itulah sebaik-baik terjemahan yang kita kata wa makarallah, dan Allah tipu daya, balas balik tipu daya mereka. Sebab kalau kita tengok kepada makna, tengok wa makaru, dan mereka telah buat perancangan jahat. Wa makarallah, dan Allah buat perancangan jahat. Allah pun jahat juga kan, sama-sama jahat punya. Kalau kita faham gitu, jam kita. Allah pun jahat juga. Ini dia panggil dalam tafsir ni, dia panggil sesuai tindakannya, sesuai bahasanya dengan tindakan balas, tindak balas kepada perancangan jahat tadi. Bukan kata Allah jahat, Allah nak balas balik perancangan jahat. Situ dulu, Allah balas balik perancangan jahat. Bukan kata Allah tu jadi Allah jadi Allah jahat macam dalam ayat lain. Allah sebut nasullaha fanasiyahum, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupakan mereka, Allah lupakan mereka, mereka lupakan Allah, Allah lupakan mereka. Kalau ambil kepada nasiyah yang sah, nasiyah yang sah itu lupa. Jadi mereka lupakan Allah, Allah lupakan mereka. Allah pun lupa juga ke? Kalau nak ambil loya buruk, berhenti setakat tu dia jadi lupa. Lupa, Allah pun lupa. Sedangkan Allah, kita kan baca doa sujud sahwi. Kita baca subhana man la yanam wa la yasu, subhana man la yanam wa la yasu, Maha suci Allah yang dia tidak tidur dan dia tidak lupa. Allah tak lupa kan? Tapi sini kata lupa. Ini maksudnya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sini ni lupa dipanggil hanya sekadar bahasa untuk nak balas balik, sesuai dengan mereka lupakan Allah, Allah lupakan mereka. Mereka tak peduli kepada Allah, Allah tidak peduli kepada mereka. Mereka main kasar, Allah main kasar balik. Jadi dipanggil ni bahasa saja. Sebab tu terjemahannya terbawa orang kita ni, mereka mereka melakukan perancangan jahat, lalu Allah balas balik. Sesuai dengan kata jahat tu, Allah balas balik lah. Mereka ada perancangan, Allah ada perancangan. Perancangan jahat maksudnya sampai tahap mana, Allah pun ada sampai tahap tu. Wallahu khairul makirin, malah Allah sebaik-baik yang merancang. Ini makirin sebaik-baik yang jahat ni. Mereka merancang, mereka jadi jahat, dan Allah pun jadi jahat, dan Allah lah yang jadi sejahat-jahatnya. Itu pun jam juga kalau terjemah gitu. Kalau sekadar bahasa saja tak boleh. Mereka jahat, Allah jahat, dan Allah lah yang lagi jahat. Maksudnya tak kena gitu. Mereka buat perancangan jahat, Allah membalas balik perancangan jahat, dan Allah lah sebaik-baik yang merancang. Situ dulu, Allah lah yang sebaik-baik merancang untuk nak balas balik. Jadi Allah mengatasilah segala-galanya.
perancangan-perancangan tadi Allah mengatasi dengan hanya perancangan Allah. Idh qala Allahu ya Isa, ketika mana Allah berkata, wahai Nabi Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mematikan kamu, warafi'uka, dan mengangkatkan kamu, ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan akan membersihkan kamu daripada orang-orang yang kafir, wa ja'ilul ladzina taba'uka, dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu, fauqal ladzina kafaru, tinggi daripada orang-orang yang kafir itu, ila yaumil qiyamah, hingga ke hari kiamat. Ini perancangan Allah. Ketika mana Allah berkata, wahai Nabi Isa, sesungguhnya aku mewafatkan kamu, mematikan kamu, mewafatkan kamu, yakni mengangkat kamu. Gurai yang daripada wafat kamu ni maksudnya meniadakan kamu, menghilangkan kamu. Warafi'uka, dengan angkat kamu. Situ huraian daripada mutawafika. Mewafatkan kamu maksudnya meniadakan kamu dengan angkat kamu ke langit. Situ dulu. Sehingga sehingga kata matikan ni maknanya Nabi Isa matilah lah. Sini nak beritahu bukan mati lagi. Nabi Isa di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia tak mati lagi. Hari itu Allah angkat langit dan dia akan turun balik. Dia akan turun balik sebelum kiamat untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat Islam, memimpin umat Islam untuk perang akhir zaman ni, perang akhir zaman. Dan dia hanya Nabi Isa AS yang boleh bunuh Dajjal. Jadi dia turun balik, dia turun balik, maknanya dia tak mati lagi. Jadi di sini Allah kata, sesungguhnya aku akan selamatkan kamu. Tak ada. Jadi wafat-wafat ni antara maknanya tak ada. Tak ada. Maknanya cerita kamu di dunia ni tak ada. Dengan Allah angkatkan kamu, angkat ke langit. Angkat ke langit, jadi di dunia ni tak ada dah lah. Nanti cerita diturunkan ada dalam Quran, ada isyarat tu. Dan jadi diangkat ke langit, diangkat kepadaku, angkat ke langit lah. Wa mutahhiruka, dan membersihkan kamu daripada orang-orang yang kafir, menyelamatkan kamu daripada orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladzina, dan Allah jadikan, dan Allah jadikan orang-orang yang mengikut kamu tinggi. Orang-orang yang ikut kamu mulia dia, tinggi dia di hari kiamat nanti. Dari kalangan orang-orang yang betul-betul mengikut dia, agama dia tinggi. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku lah tempat kembali kamu. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan aku hukum kamu dari kalangan kamu pada apa yang kamu berselisih padanya. Nanti semua kamu akan dikembalikan, dan aku akan putuskan dari kalangan kamu pada apa yang kamu dulunya berselisih. Itu yang berkelahi sampai nak bunuh Nabi Isa ni. Allah kumpul semua dan Allah putuskan. Allah putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Orang Yahudi yang salah, dan Nabi Isa AS dan mengikut dia yang benar. Walaupun cerita di dunia terhenti setakat tu, habislah. Nabi Isa pun dah tak ada dah. Mengikut sebahagian pengikut dia pun kena. Nanti Allah dengan keadilan Allah, Allah putuskan dengan adil. Fa'ammal ladina kafaru, maka ada pun orang-orang yang kafir. Fa'u'adzibuhum adaban syadidan fi dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang kafir, aku akan azab mereka dengan azab yang pedih, dengan azab yang bersangatan, azab yang bersangatan di dunia dan di akhirat. Ini
Kalau orang kafir, orang Yahudi itulah, Allah akan azab di dunia dan di akhirat. Itu betul-betul janji Allah dah. Kalau orang Yahudi yang bunuh Nabi-Nabi ini, sampai ke Nabi Isa pun nyari-nyari tak kena. Nyari-nyari tak kena. Dan mereka ini Allah akan azab di dunia dan di akhirat. Dan tiada bagi mereka penolong. Tiada. Walaupun kira-kira nanti orang-orang Yahudi ini, dia punya penolong besar dia nanti. Dajjal. Dajjal. Yang kira-kira itu pun ditunggu. Dia punya yang dikatakan penyelamat. Penyelamat. Orang-orang Yahudi adalah Dajjal. Itu pun seketika sahaja. Sementara sahaja. Turunnya Nabi Isa, habis. Tak ada yang boleh tolong. Cuma kita kata nak boleh dia habis tu, banyaklah fitnah dia. Banyaklah fitnah dia. Kalau ikut susunan yang ulama buat, berlaku perang besar, nanti ada yang memimpin umat Islam ini, kemudian menang, tak terawanya Dajjal dia. Bila Dajjal tu masa bunuh, Nabi Isa turun. Nabi Isa pun bunuh Dajjal. Maka menanglah semua umat Islam. Dua tak lama Nabi Isa pun naik bukit pula. Sebab masa tu keluar pula Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj, Ma'juj. Oh, ni satu makhluk lain lagi ni. Ni ada juga dalam Quran juga. Makhluk yang berjumpa dengan dia, tidak ada benda yang dia berjumpa, habis semua dia. Musnahkan. Dia makan ke dia apa ke tak tahulah. Makhluk ni ada. Dahsyat juga makhluk ni. Ini ada dalam surah Al-Kahfi. Akhir zaman pun dia keluar juga ni. Tapi tak lama, setelah semua umat Islam masa itu berdoa, Ya'juj dan Ma'juj ni dia mati, diturunkan kuman, diturunkan dikatakan ulat, kuman, sampai dia Ya'juj Ma'juj ni mati semua. Bila mati, bangkai dia ni nanti Allah tu hantar burung makan pun semua dah bersih, dengan hujan semua bersih, baru turun balik. Sampailah Nabi Isa pun mati. Umat Islam pun semua mati. Yang Islam-Islam semua mati. Masa tu keluar pula makhluk lain. Binatang bercakap. Dabbatul ardh tukallimuhum. Binatang keluar bercakap. Masa tu kiamat dah. Nak kiamat dah tu. Itu dekat-dekat. Dekat sangat. Ada pun orang-orang yang kafir ni, hatta Yahudi Dajjal pun tak boleh tolong mereka. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah memberikan, menyempurnakan bagi mereka pahala mereka. Orang beriman beramal soleh, Allah bagi pahala ni, pahala Allah la yuhibbu zalimin. Dan Allah tidak suka orang zalim. Dzalika natluhu 'alaika min al-ayati wa dzikril hakim. Yang demikian itulah kami telah bacakannya, yang cerita tadi. Kami telah sebutnya, sebut tentang Nabi Isa tadi. Ke atas kamu wahai Muhammad daripada ayat-ayat kami dan peringatan yang penuh dengan bijaksana. Zalika natluhu, itulah dia ceritanya yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Yang kalau Allah tak cerita benda ni, kamu pun tak tahu. Alhamdulillah Allah cerita balik daripada ayat-ayat ini kerana padanya zikril hakim. Wa zikril hakim, ada ingatan yang penuh dengan kebijaksanaan. Ambillah pengajaran. Inilah perjuangan. Inilah cerita orang nak bawa tauhid. Inilah cerita bagaimana nak lawan orang-orang yang jahat. Kena banyak berdoa. Inilah pengajarannya bahawa orang-orang yang zalim, mereka tidak ada. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, mereka tidak akan menang. Mereka tidak ada pembantu. Walaupun seketika nampak menang lah. Nampak menang dia, tapi tak lama. Tak lama. Nanti mereka akan terdedah juga kelemahan ke, mereka akan kalah juga.
Itu cerita Nabi Isa. Setelahnya cerita Nabi Isa ni lagi ada dengan cara lain lagi. Inna mathal Isa 'indallahi kamathal Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah seperti Nabi Adam. Maksudnya cerita pada kejadian Nabi Isa dan Nabi Adam itu pula. Pada nak menafikan nanti kata dia ni anak Tuhan lah, dia ni Nabi Isa tu isteri Tuhan, bini Tuhan. No. Nabi Isa tu inna mathal Isa 'inda Allah kama mathal Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa tu dia macam Nabi Adam juga, pada kata dia adalah makhluk, dia bukan anak Tuhan. Macam Nabi Adam khalaqahu min turab, yang mana Allah menjadikannya daripada tanah. Sebelum tu sesungguhnya Nabi Isa di sisi Allah sama dengan Nabi Adam. Ini ada satu tafsiran lagi. Tafsiran baru ni. Tafsiran nombor dia panggil. Tafsiran nombor-nombor di dalam Al-Quran. Yang kemarin dia buat program bahasa Arab dengan Aswar Arab tu, dia sebut banyak dalam Quran ni. Yang ada kajian terbaru tentang nombor-nombor, tentang nombor-nombor, dia sangat luar biasa. Mujizat lah orang kata. Benda tu disebut tepat. Antaranya apa? Antaranya yang saya ingat lagi, inna matala Isa inda Allah ka matali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa dan perumpamaan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam pada bilangan yang disebut di dalam Al-Quran Nabi Isa, dan sama banyak dengan Nabi Adam. Saya tak ingat dah nombor dia kau pun. Tak ingat dah nombor dia. Tapi kalau disebut Nabi Isa di dalam, disebut Nabi Adam di dalam Quran ni berapa kali? 20 kali umpamanya. Nabi Isa pun 20 kali juga. Maksudnya dia panggil Nabi Isa tu sama dengan Nabi Adam pada kalau nombor pun dia. Nombor dia pun dia juga. Subhanallah. Tapi maksud di sini apa? Maksud sini dia dijadikan khalaqahu min turab. Allah cipta dia daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah kata jadilah. Nabi Adam Allah buat daripada tanah, jadilah. Nabi Isa pun begitu juga. Asalnya daripada sana juga. Yani daripada tanah. Dan Nabi Isa kalau dikatakan jadi. Yani Nabi Isa ni tidak ada bapa. Dia ada mak saja. Yang kira-kira dalam keadaan biasa duduk saya saja, macam mana nak mengandung mak dia Maryam tu? Mana boleh mengandung, melainkan dia adalah telah bersetubuh dengan sesiapa barulah boleh mengandung. Tak, ini Allah kata jadi mengandung. Sama juga dengan Nabi Adam, daripada tanah yang dibentuk-bentukkan, kemudian Allah kata jadilah manusia, hiduplah. Jadi manusia, jadi mengandung mak dia, mengandung. Sama pada kata ni ciptaan Allah. Cuma cara ciptaan tu daripada awal-awal memang asal ni tanah lah. Hari ni daripada tiada bapa tiba-tiba boleh mengandung. Mana kejadian itu kira-kira ni pun pelik. Malah dalam ayat lain dia ada lagi satu hujah di sini. Dalam ayat lain dia kata, ada lagi satu hujah bahawa Nabi Adam ni kalau kamu kata Isa itu anak Tuhan sebab dia tiada bapa, Nabi Adam dah hebat. Dia langsung bukan tiada bapa, mak tak ada. Ini hujah. Nabi Adam mak pun tak ada, bukan setakat bapa. Dia turun begitu je. Lagi hebat. Tak ada pula orang kata dia anak Tuhan. Tak ada pula orang kata anak Tuhan. Ni pula kamu nak kata anak Tuhan. Jadi saja kamu je. Saja kamu yang pening sebenarnya. Tak ada. Dikatakan jadilah. Alhamdu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu daripadamu,
kebenaran itu daripada Tuhanmu, kebenaran itu daripada Tuhanmu, maka janganlah kamu, wahai Muhammad, tergolong dari kalangan orang-orang yang ragu. Janganlah kamu tergolong dari kalangan orang-orang ragu. Kebenaran daripada Tuhanmu, daripada Tuhanmu, kata ni Nabi Isa, dia bukan anak Tuhan. Adam bukan anak Tuhan. Habis siapa? Semua makhluk Allah, macam lain-lain juga. Sebab isunya itu, isunya dikatakan Isa ini anak Tuhan. Bukan-bukan. Anak lelaki Tuhan, malaikat anak perempuan Tuhan. Dia ada lagi tu. Maryam bini Tuhan. Itu yang tiga dalam satu, satu dalam tiga, pening situ. Faman hajjaka min faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm. Maka barang siapa yang berhujah dengan kamu, siapa yang nak berhujah lagi dengan kamu, padanya pada Nabi Isa alaihissalam. Yang ini tentang Nabi Isa, nak berhujah lagi, kata dia dia anak Tuhan. Nak beritahu dah, nak berhujah lagi. Mimbang ni majak selepas datang kepada kamu ilmu, keterangan, ni ayat Qurannya, ni logiknya, ni logiknya. Ilmu ni, ilmu yang bangin pada yang akli dan nakli. Akli, akal. Nakli, wahyu. Yang tertulis tu dah, dah terang begini, nak lawan lagi, nak hujah lagi. Fakul ta'alau, katakanlah kepada mereka, mari, 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 ta'alau, mari. Nadu'u abna'ana wa'auna'akum, mari, kamu serulah, kamu ajarlah anak-anak kamu, dan kami ajar anak-anak kami. Mari, kamu bawa anak-anak kamu, kami bawa anak-anak kami. Wanisa'ana wa'nisa'akum, dan kamu ajak isteri-isteri kamu, kami ajak isteri-isteri kami. Wa anfusana wa anfusakum, dan diri kami, diri kami dan diri kamu. Mari, mari, mari. Ini dia panggil apa ni? Ini dia panggil jalan takhir. Setelah hujah pun dah tak jalan, dah tak nak berhujah dah. Maksudnya dah berhujah-hujah dah. Dalam ayat lain ni cerita dia panjang, berhujah-hujah dah. Dah berlawan dengan hujah pertama-tama ni, degil juga, dia kata dia anak Tuhan. Kami tetap nak mengatakan anak Tuhan, kami tetap nak sebarkan dakwah ni, kata dia anak Tuhan. Baik, baik, baik. Sekarang ni kamu bawa anak-anak kamu, isteri-isteri kamu, kawan-kawan kamu semua, kami, kami akan bawa anak-anak kami, isteri-isteri kami, kawan-kawan kami semua, untuk keluarga kami. Summa nabtahil, kemudian kita mubahalah. Mubahalah, mubahalah ni kita berdoa minta laknat. Doa minta dilaknat. Wih, macam mana ni kata-kata ni? Orang doa minta rahmat, doa minta laknat. Summa nabtahil, kemudian kita berdoa minta laknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin, kita minta agar Allah menjadikan laknat Allah. Fanaj'al, kita jadikan laknat Allah, yakni kita berdoa minta laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta, ke atas orang-orang yang berdusta. Yakni kita minta, ya Allah, laknatlah, laknatlah kami ini, sesiapa yang berdusta dari kalangan kami. Ini duduk di padang ni, sama-sama di padang, sama-sama duduk di satu padang yang luas, sebelah sana, sebelah sana, sebelah sini, sebelah sini, sama-sama angkat tangan. Ya Allah, laknatlah siapa yang dusta dari kalangan kami. Sama-sama kita kata amin. Laknatlah siapa yang dusta dari kalangan kami. Sama-sama kata amin. Fanaj'al la'natullahi 'alal kadzibin, kita jadikan, kita minta laknat Allah di atas orang-orang yang dusta. Ini jalan terakhir yang menjadi berlaku Nabi dengan Yahudi Najran. Yahudi Nasrani, Najran dan Yahudi juga. Orang-orang Nasrani yang nak kata lagi, itu ikut-ikut dia tu okey, tapi yang kemudian-kemudian puja sangat Nabi Isa tu sampai kata tu anak Tuhan pula. Masalah lain pula timbul. Masalah lain pula timbul. Sampai Nabi berhujah, berdebat, tak nak pakai juga.
hujah berdebat tak nak pakai juga, inilah jalannya. Minta Allah laknat. Pada peringkat awalnya, orang-orang muda, orang-orang muda yang mari ni disanggup. Ah, boleh, boleh. Okey. Tapi bawa keluarga kami, anak-anak kami, kita minta Allah laknat. Tetapi orang tua-tua dia nasihat. Orang-orang tua nasihat kata jangan. Ma bahala qaumun nabiyyan illa halaku. Orang tua-tua nasihat kata tidak ada mana-mana kaum sebelum ini, cerita dulu-dulu. Ah, ni kita orang tua-tua tahu. Cerita dulu-dulu tidak ada mana-mana kaum yang berbuat mubahalah, berdoa laknat begitu, melainkan mereka akan binasa. Tak meninggal seorang pun. Kalau berlawan berdoa dengan Nabi, mana-mana Nabi sebelum ini pernah, itu jalan terakhir tu. Nabi pun mungkin ambil jalan terakhir. Kalau nak juga boleh. Ha, kita bersumpah ke, laknat ke, minta siapa. Tak sanggup dah lah. Kalau begitu tak sanggup lah. Hingga akhirnya majlis mubahalah tu, majlis lawan kata minta laknat siapa yang berdusta, sama-sama berdoa, tak jadi. Sebab dinasihatkan oleh orang-orang mudanya, orang-orang tua, jangan. Kalau tak, habis zaman Nabi boleh boleh dengarlah ceritanya. Ha, ada orang yang kita kata nanti Allah turun pada macam mana. Nah, tapi ketidaksanggupan mereka itu, itulah akhirnya membuktikan juga bahawa mereka tak benar. Hujah pun boleh tunjuk hujah. Mana-mana ada hujah, tak logik kan? Dah tak logik. Enak juga. Okey, sekarang ni kita lawan. Kalau berani, kita buat ni. Ada berani? Tak berani. Orang Islam insyaAllah. Sebab orang kata berani kerana benar. Ini main doa laknat ni, jangan main-main ni. Kadang-kadang doa laknat itu tu jangan main-main ni, benda besar. Tapi bagi orang yang berani, dia insyaAllah, sebab dia bukan berdusta. Dia tahu yang berdusta ni orang balik sana kerana degil, kerana dia degil. Ha, boleh nak ajar orang degil ni kena macam ni kadang-kadang. Jadi nyata akhirnya mereka itulah orang-orang yang berdusta. Walaupun tak kena laknat, selamat, tapi kebenaran ini begitulah. Dikatakan kebenaran ini dia tak semestinya dikatakan benar itu. Benar, benar dengan nanti boleh naik bendera ke, atau boleh memerintah ke, atau benar itu dengan apa kita kata. Kena musibah orang sana ke. Benar ini dia salah satu yang dikatakan benar juga. Orang sana di dalaman dia kata. Dan benar juga dengan orang lain boleh nilai. Orang tolak lah ni, tak berani, nakut. Ha, boleh nilai, tu pun benar juga. Sehingga Dr. Yusof Qardawi, dia kata banyaklah yang masa sekarang ni yang dia, orang kata apa dia kerja dia. Apa dia kerja dia yang jadi ketua ulama dunia. Apa dia yang dia buat, menang kemenangan apa daripada persatuan ulama dunia ni. Dia kata banyak, menang ni tak semestinya akhirnya pemerintah ke apa ke. Banyak yang dia nasihat-nasihat kepada pemerintah, pemerintah Arab ke pemerintah mana-mana, yang dia cakap benda tu orang dah tak terjawab lah. Kerana Dr. Yusof Al-Qardawi dan cerita-cerita hujah-hujah yang dia bagi tu orang terima. Menang kan lah tu seketika. Orang akhirnya dia panggil kalah lah. Dalaman orang dah tak terlawan. Orang dah tak angkat muka tu. Menang kan lah tu. Boleh nilai dah walaupun tak, belum lagi merintah, belum lagi orang kata bagaimana. Sebab tu pun dah kira kemenangan. Akhirnya orang nilai. Tunjuk sekali. Orang nilai, oh bohong punya. Tapi ada lagi lah sehari dua tu, orang dah tak pakai tadi. Kalah dah lah dia. Benarlah yang lain, walaupun kemenangan itu dia tak sampai kepada ni. Macam Yahudi, orang Nasrani, hidup lagi, tak mati lagi, tak kena laknat. Tapi orang dah boleh nilai. Kalah lah. Tak berani lah. Tak berani. Ada lah tu maknanya. Dia kalah lah tu. Dia tak betul lah tu. Bapak bin Allah dan Mahmud Diri saya sendiri sallallahu alaihi wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa hudan wa rahmatan wa zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana laylatan wa nahara waj'al lana hujjatan ya rabbana.